Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi guys sama channel gua Tony Kusworo Tutorial Oke video kali ini adalah video permintaan dari Agus84 Channel Dia minta dibuatkan tutorial tentang efek carousel Oke langsung aja di sini sudah gua siapkan ya empat foto Oke kita akan tarik ke 4 foto ini ke timeline Oke satu lagi Nah ini ukuran gambarnya besar-besar ya Ukuran gambarnya besar-besar Oke kita akan e, menyamakan ukurannya. Kita susun dulu di sini. Oke, okay. kita akan buat semuanya ukurannya menjadi 30% skalanya. Kita ke efek kontrol Untuk yang pertama ini kita klik ya. Di sini kita buat 30%. Oke. Okay. Ya, 30% ini kucingnya ya yang warna kuning. Kita akan buat semuanya 30%. Namun di sini caranya kita tidak akan membuat satu persatu 30, 30, 30. Tapi kita langsung aja ke motion. Kemudian kita ctrl plus C. Oke, okay, kalau sudah ini akan mengcopy. Kita blok ketiga di bawahnya, kemudian Ctrl V. Ya, otomatis semuanya menjadi sama ukurannya. Oke, okay, kita lihat. Oke, okay, kecil ya. Oke, okay, kecil semua. Kalau sudah kita akan terlebih dulu dari tarik dulu ya untuk video yang pertama ini kita akan memainkan di sini detik ini ya 8 detik kita akan memain di durasi durasi fullnya itu 8 detik per fotonya kita kita klik saja di sini nanti kita konsen di sini ya oke 8 detik kita enter nah garisnya sudah ada di sini kita tarik aja ke garisnya nah seperti ini kita samakan semuanya oke kalau sudah kita akan mulai dari yang paling bawah dulu ya yang tiga ini kita kesampingkan dulu kita kesampingkan dulu yang bawah ini kita fokus ke yang pertama ini kita akan mulai oke ini udah center ya udah ada di tengah kita hafalkan di sini nih ini posisinya untuk center 960 ya 540 tapi kita perlu yang ini aja nih 960 dan ini scale-nya 30 kita perlu mengaktifkan tiga tool di sini, ya. Di effect kontrol ini, yang pertama adalah position, kita klik scale, kita klik, kemudian opacity, kita kliknya di sini, keyframe-nya. Nah, di sini, kotak-kotak kecil ini sudah ada. Oke, kita akan menggesernya ke sebelah kanan. Untuk menggeser ke sebelah kanan, di sini tidak ada patokan, ya mungkin dikhawatirkan foto-foto uh, yang lain ada yang terlalu ke kanan ada yang ke kiri dan sebagainya jadi kita aktifkan di sini ya setelan uh, monitornya di sini Nah kita klik save margin Nah di sini bisa membantu uh, garis bantu ya kebetulan gue memakai Adobe Premiere Pro CC 2018 untuk yang 2019 itu lebih lengkap lagi di sini banyak sekali fitur fitur penggarisnya ya ruler di sini jadi tinggal tarik tarik-tarik garis mau bikin 9 18. Seperti kolase foto atau apa itu mudah sekali dengan uh, Adobe Premiere Pro 2019 Kalau ini gue mencoba untuk uh, Bukan mencoba Di sini gue pakai Adobe Premiere Pro 2018 Oke okay. Tidak masalah ini sudah ada garis bantunya ya uh, Kita akan menggesernya ke kanan uh, Di posisi ini kita geser ke kanan Sampai mentok garis yang kedua ini Oke okay, kira-kira di sini Kemudian Opacity nya Di sini kita buat 30% enter ya. Nah, 30%. Oke, okay. kondisinya sudah segini aja. Lalu kita akan menggeser uh, foto ini ke tengah. Kita akan memainkan keyframe-nya ya. Kita mainnya di detik aja. Ini mulai dari 0, kita lanjut ke 2. Ke-2 detik. Ke-2 detik. Enter, oke. Okay. Sebagai catatan, di sini kita akan memainkan kelipatan 2 ya, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 dan seterusnya. Di sini hanya main Naik dua, naik dua, naik dua ya, agar kenapa gue mainkan di sini? Karena ini supaya nanti pergantian gambarnya itu timingnya pas gitu ya, tidak tabrakan atau ya tidak beraturan gitu ya. Jadi kita fokus di sini, nanti memainkan timing biar lebih enak, biar lebih pas. Oke, okay? nah lanjut keyframe di sini sudah bergeser ya, kita aktifkan ya. Ketiga ini selalu diaktifkan, satu, dua, tiga. Oke, okay. sudah kita aktifkan karena ini akan kita buat posisi di tengah gambarnya ini baru karena ini kena opacity belum jelas kita opacity nya uh, di 100% ya agar lebih jelas ganti 100% nah seperti ini dan pada saat ke tengah gambarnya itu semakin membesar semakin membesar paling tidak ukurannya di garis atas ini sampai di garis bawah ini ya ya dia, dia supaya pas di sini tengah nah untuk centernya tadi kita udah apalin di sini posisinya 960 oke okay, 960 oke okay, sekarang dia sudah di tengah tinggal skalanya ya skalanya di sini kita buat 50% aja enter oke okay, 50% dia pas garis ininya ya batas ini kalau sudah seperti ini kita naik lagi ke detik yang keempat ini sudah dua ya kita naik keempat enter nah, seperti ini keyframe sudah berubah kita aktifkan lagi aktifkan nah seperti ini untuk yang kedua dan ketiga ini sama ya kita bisa mengaktifkan di sini ataupun bisa uh, di drag kita copy gitu ya kita karena ini cuman ringan ya kita klik klik aja udah jadi kemudian kita lanjut ke 6 kita lanjut ke detik yang keenam enter oke okay. dia sudah berubah setiap perpindahan keyframe selalu kita aktifkan dulu ininya ya toggle animasinya nah seperti ini ini yang terakhir Kita akan menggesernya ke sebelah kiri Kita akan menggesernya ke sebelah kiri Berarti dia akan mengecil lagi Dan opacity-nya dimainkan lagi Opacity-nya kembalikan ke 30% Kemudian scale-nya kita kembalikan lagi ke 30% Seperti ini Dan posisi gambar kita geser ke sebelah kiri Kita geser sebelah kiri ya Sampai uh, mentok garis Oke kira-kira segini Oke kita coba ya kita coba kita mainkan. Nah, seperti ini. Kemudian balik lagi dia di sini. Oke. Okay. Di awal kita di sini ya, sampai ada titik seperti ini nih kayak huruf E gini, kita klik kanan, kemudian apply the power transition. Ini artinya transisi cross dissolve. Kita bisa melalui efek ya di sini. Kita bisa nih di sini efek ya cross dissolve. Tapi untuk menyingkatnya, kita cukup di sini, klik kanan aja ya. Setelah ada tanda seperti ini, kita klik kanan langsung ada efek cross dissolve. Kemudian kita lanjut ke yang kedua, caranya, ya, caranya. Di sini dari 0, ya, 2, 4, nah kita larinya ke 4, ya. Jadi ngelangkah satu, satu, satu step, ya. Jadi dari 0, 2, 4, 6, 0, 2, 4, kita ke 4-nya, ya, kita ke 4-nya di sini enter nah kurs apa kursornya sudah ada di sini lalu yang kedua ini kita tarik nah sampai sini oke ini untuk memudahkan kita matikan dulu nah. kita lanjut ke yang kedua seperti tadi opacity nya kita buat 30% opacity nya kita buat 30% oke kemudian ini kita geser ya, scale-nya tetap ya, karena nanti ada di sebelah kanan, scale-nya tetap 30, kecuali di tengah. Ini kita geser kanan sampai mentok ke garis. Oke, seperti ini. Kita aktifkan posisi dan scale-nya ya, tadi lupa, uh, gue aktifin. Ini udah diaktifin ya, ini dari awalan udah diaktifin, udah seperti ini. Lalu kita naik ke detik yang keenam. Ke keenam, enter perlu diingat apabila sudah perpindahan keyframe seperti ini kita aktifkan ya toggle -nya. jangan sampai lupa nah seperti ini kalau udah di tengah artinya kita kita akan memainkan ini sampai ke tengah jadi gambarnya agak besar ya seperti tadi scale nya kita naikin 50 kemudian opacity nya kita fullin 100 karena posisi di tengah gambar harus jelas nah seperti ini tadi kita center di sini 960 Nah, seperti ini. Nah, yang keduanya kita naik lagi ke 8. Enter. Nah. Ini kita tinggal aktifin aja. Ya, udah kita samain udah. Lalu kita naik lagi ke 10. 10, kita enter. Oke. Okay. Di 10 ini kita aktifkan lagi. Nah, yang terakhir ini, ini kita akan menggesernya ke sebelah kiri seperti yang tadi ya berarti scale nya harus kita kurangin dan kita beri opacity opacity 30% kemudian scale nya juga 30% lalu ini kita geser ya, kita geser uh, fotonya ke samping kiri ya kira-kira segini oke okay? Jangan lupa yang uh, ini di awalan foto ini kita klik kanan kemudian apply the Pole transition. Nah, seperti ini. Dikasih cross dissolve ya biar lebih halus. Oke, okay, kita play. Oops, sorry. Sorry, sorry, sorry. Ini belum kita hidupkan matanya, matanya ketutupan ya. Oke, okay, kita klik. Ya, seperti ini. Oke. Okay sudah jadi dua ini eh, belum kita buat lebih smooth ya lebih halus nanti di ending dari empat ini kita haluskan ya caranya sih mudah ya agar terlihat lebih natural gitu ya lebih bagus lah oke kita lanjut ke yang ketiga nah ini dimulai dari detik yang keempat ya berarti empat enam delapan sepuluh empat kita loncatin 6nya langsung ada di delapan ya berarti kita delapan di sini Nah di sini 8 ini 0 ya. Enter. Nah. Yang ketiga ini masuk. Oke, seperti ini. Kita mulai lagi. Nah, ini ada kucing ya, kucing. Kita mulai lagi aktifkan dulu posisi dan scale-nya. Jangan lupa ini. Oke, kalau sudah terbentuk kotak-kotak kecil seperti ini. Kemudian kita geser aja ke kanan ya. Geser aja ke kanan, kemudian pas garis di sini mentok. Oke. Opacity-nya kita buat 30. Setiap yang ada di sebelah kanan kita buat opacity-nya 30. Nah, seperti ini. Oke, kita akan membuat kucing ini ke tengah. Kita naikkan dari 8 ke 10. Ke 10. Enter. Oke, keyframe sudah berpindah. Kita aktifkan lagi toggle animasinya. Kita aktifkan keyframe-nya. Kita aktifkan keyframe-nya. Nah, karena kita akan memindahkan ke tengah seperti tadi, scale-nya kita buat 50. Kemudian opacity-nya kita full in ya, 100% dan posisi ini seperti tadi 960. Oke, seperti ini ya. Kita naik lagi ke keyframe-nya yang ke detik ke-12. Oke, seperti ini, kita tinggal klik-klik aja yang yang urutan ketiga ini. Kita naik lagi ke yang 14. 14 enter. Nah, di sini kita aktifkan lagi. Seperti biasa karena ini akhir dari ininya ya, pergerakannya. Di sini kita kembalikan semua menjadi 30%. Yang ini juga 30%. Dan kita geser ke sebelah kiri sebelah kiri di sini. Nah, ini ada gambar kucing nyebrang karena ini gambarnya ada yang dari atas nih. Nah, ini kita geser dulu ya. Ngaling-ngalingin ini. Nah, kayak gini. Nah, seperti ini udah 30%. Kemudian di ujung ini ya di awal ya. Seperti biasa klik kanan apply, apply the poll transition. Nah, seperti ini. Oke, langsung kita ke yang keempat. Karena kita di sini mulai dari 8, berarti 10, 12. 10-nya kita lewatin, kita ada di 12. Di sini 12 ya. Enter. Masuk yang keempat. Nah, seperti ini. Kita aktifkan di sini posisi dan scale-nya juga opacity-nya. Oke. Kita akan geser ke sebelah kanan sampai mentok garis seperti ini. Kemudian opacity-nya kita buat 30%. Ya. Kita akan eh, menggesernya ke tengah ya. Kita akan menggesernya ke tengah. Kita naik ke detik 14. 14 kita enter. Nah, seperti ini. Karena kita akan membuatnya ke tengah, kita akan buat skalanya menjadi 50. Tapi kita Nah ini ini jangan sampai ser, ini sering lupa ini. Kita aktifkan dulu ini ya keyframe-nya. Nah, seperti ini. Baru kita buat 50 scale-nya. Enter. Kemudian opacity-nya 100. Dan kita buat center-nya di sini 960. Oke, seperti ini. Kita lanjut lagi naik ke keyframe yang ke-16. Oke, ke-16. Nah, seperti ini kita tinggal klik aja di sini. Oke. Okay. Kita naik lagi ke yang 18. Bentar oke, okay. kita aktifkan lagi setiap perpindahan keyframe jangan lupa diaktifkan. Karena kita akan terakhir e, masuk ke kiri. Jadi ini kita kembalikan ke 30. Opacity-nya juga sama 30. Dan kita geser kucingnya ke sebelah kiri. Set. Oke, okay, kira-kira di sini ya. Jangan lupa di awal ini kita klik kanan apply the pull transition. Nah, ini sudah sudah seperti ini ya. Sudah seperti ini. Oke, okay, kita mulai dari awal. Kita apply. Seperti ini. Ya. Oke. Okay akhir dari ini selalu hilangnya mendadak ya jadi semua ujung dan pangkalnya kita beri efek cross dissolve tinggal klik kanan aja apply for transition semuanya nah perhatikan di sini nah pada saat dia jalan se uh, ini ya apa uh, biar kayak ngetrap gitu ya ini gini oh sebentar. Terp Nah, itu di sini sudah muncul gambar dengan cara di sini ditarik. Tarik, tep. Nah, seperti ini. Yuk kita coba. Oke, dia keluar. Kemudian nah, udah terp gitu ya. Ada lagi gambarnya di sini. Kita tarik yang ini. Nah. Dan perhatikan yang di sini. Oke, kita kita ini dulu ya yang 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 kayak tadi kita lanjutkan. Oke, Nah, udah datang. tetap, Ah, di sini belum muncul, ini tarik ke sini. Nah, sekarang udah muncul semua kan? Lihat. Nah, seperti ini. Ya, muncul. Oke. Nah, sekarang perhatikan lagi, sekarang kita perhatikan lagi. Tadi Tadi kita memperhatikan uh, yang di area sini ya, sebelah. Nah, itu muncul kan? Nah, sekarang lihat area sebelah kiri. Nah, langsung hilang ya. Kalau bisa jangan langsung hilang seperti ini. Jadi kita lihat dulu uh, dia bergerak ya sampai sampai setengahnya. Nah, kira-kira segini. Ini baru yang yang sebelah tadi itu hilang gitu kan. Tapi tadi hilang duluan caranya ini ditarik. Gantian sekarang yang di bawah yang ditarik. Nah, seperti ini yang di bawah yang ditarik ya kalau tadi yang di atas yang ditarik sekarang yang di bawah oke coba lihat nah dia tuh tep yang kanan datang kemudian dia pergi ke kiri tep yang kanan datang nah yang kiri belum hilang nah baru hilang nah seperti ini nah itu udah hilang duluan kan sebelah kiri kita biar gerak dulu nah sudah seperti ini baru ini tarik yang bawahnya set nah seperti ini lanjut lagi dah Nah, udah hilang duluan tuh. Nah, di sini harusnya hilangnya ya. Kita tarik lagi di sini. Nah, kalau sudah sini, Sudah cukup. Ayo kita apply dari uh, map-map. Maaf, maaf. Kita garis bantunya ya, set marginnya kita hilangkan dulu. Oke. Lalu kita apply. Seperti ini. Nah, dia lebih halus ya. Nah, seperti itu pergerakannya. Oke. Sip. satu lagi apabila kalian ingin menambahkan backgroundnya di sini ya kalian bisa menambahkan uh, background warna apa dan sebagainya ataupun kalian yang sudah punya background foto yang bagus ya ya tinggal tambahin aja di belakangnya gitu kan ini kita caranya kita blok dulu semuanya kita naikin satu aja oke biar nanti di sini uh, backgroundnya backgroundnya di sini Kalian bisa ambil background kalian sendiri. Kalau enggak, ya kita klik aja di sini nih, di new item ya. Color matte, color matte, kita oke-kan saja. Nah, di sini kita pilih mau background warna apa. Sumpah, gue akan pakai warna biru ya. Biru agak ketuaan di sini. Ini buat background ya, kita, oke. uh, kita oke-kan. Oke, background ini kita taruh di bawahnya. Kemudian tarik sepanjang durasi. Nah, seperti ini kita play. Nah, ini sudah ada backgroundnya. Nah, seperti ini, oke guys. Oke, seperti itu aja ya, guys. Bila kalian suka dengan video ini, silahkan kalian. Subscribe, tekan tombol loncengnya. Jangan lupa untuk tonton video tutorial gua juga yang lainnya, ya, yang mungkin kalian bisa gunakan. Dan sampai jumpa lagi di video tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.